Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya teman-teman di channel Mars Wawe. Mars Wawe ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti ya. Jadi kali ini saya mau bikin, bukan bikin sih istilahnya ya, modifikasi kompresor AC dipasang untuk kompresor angin ya. Jadi kalau teman-teman punya kompresor AC yang tidak terpakai atau AC rusak atau dikasih ya, itu bisa digunakan untuk jadi kompresor angin ya teman-teman ya. Jadi biar dipakai untuk pompa angin atau untuk mengecat atau dan lain-lain ya. Jadi ini kebetulan kompresornya apa ini, terlalu besar ya. Ini Hitachi 2PK ya. Hitachi 2PK. Ya, kelihatan. Ya, 2PK, terus saya kebetulan ini dapat simpanan, terus ini tabung ini punyanya Lakoni ya, enggak terpakai ya. Jadi tukang rombeng saya beli 50.000 ya, 50.000. Modifikasi hanya dari ini apa? Dudukannya saja. Kita bikinkan dari besi siku. Terus kita lubangi ya, dilubangi di paskan sesuai kebutuhannya. Itu terus bahannya apa teman-teman? Jadi bahannya yang pertama kita pakai ini. Ini otomatis ya, otomatis mereknya Molar ya, 4 lubang ya, 4 lubang harganya 60 ribuan ya, 4 lubang ya. Ini seperti ini, nanti bagaimana cara masangnya kita lihat ya. Terus ada juga ini pressure kit ya, pressure kit oilless ya, yang tanpa ada minyaknya ya. Ya, ini ukurannya yang 3/4. Terus untuk kopler ya, kopler di nanti di line-nya. Terus ada juga jack valve. Jack valve ini ukuran 1/4 ya, 1/4 kali 3/8, ini kali 1/8, yang sini 1/8. Terus ini pengamannya safety device nya ya, biar nanti safety release lah istilahnya. Jadi kalau gasnya tak udah tekanannya itu melebihi ambang batas ya, 8 bar atau itu, nanti biar tidak meledak pakai ini ya. Nih. Terus yang kedua ini ada kerannya ya, keran untuk di udaranya nanti suplai ke line-nya. Ada juga nepel ya, nepel ini 1/8 teman-teman ya, 1/8 untuk anu apa, kabel PU ya, PU itu kabel untuk pneumatik ya, selang pneumatik yang bentuknya seperti ini. Ya. Oke, terus ada lagi ya, nepel juga ini yang ke alat otomatisnya tadi. Oke, biar tidak panjang lebar ya. Nanti semua keterangan ada di deskripsi ya teman-teman. Harga maupun belinya di mana ada di deskripsi. Jadi biar nggak lama-lama kita akan pasang. Oke, selamat menonton.
masangnya boleh yang di sini atau yang di sampingnya ya, sama saja ya, tapi nggak boleh pastikan tidak salah ya. Ya ini kodenya netral, yang atasnya ada huruf huruf N nya sini N, ya ini yang P nya terus nanti ground ada di sini. Oke, jadi mempersingkat ya. Jadi jadinya seperti ini teman-teman. Oke, ini kita pakai selang ya, selang LPG ya. Harusnya pakai ini apa? Pipa tembaga ya, pipa tembaga yang dari AC ini. Tapi bahannya saya bahan seadanya aja ya, yang ada di anu. Oke, nanti kita coba ya, apakah bisa ya. Jadi ini ditarik teman-teman. Kita lihat pergerakan ini naik enggak. Kalau naik dia ngisi. Oke, jadi bisa ya sampai di sini ya. Jadi cukup itu teman-teman. Mudah-mudahan kalau di rumah punya kompresor AC mau dimodifikasi bisa di model seperti ini. Bisa juga pakai tabung bekasnya freon itu loh ya, freon AC itu, cuma nanti modifikasi yang kita bikinkan yang di sini drat ya, ukurannya disesuaikan. Ini dratnya setengah ya, sama dibikinkan pipa yang ada di sini itu bisa. Jadi bisa digunakan di sini. Jadi nanti bisa penggunaannya, atau mau yang paling gampang ya beli ya, beli paling gampang. Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan
bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ya, like, komen ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah. Oke, salam Mars Wawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.